Okay geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi korang dalam channel aku Syamrock Kapak. Okay, untuk hari ni adalah projek LC, LC sahabat kita daripada wilayah KL juga. So untuk dia punya motor ni, kita nak buat ni guys. Jom kita tengok barang-barang dia. Okay geng, ini antara barang-barang dia nak buat. So untuk motor dia ni, ni motor dia LC V1 eh. So ini barang dia, ada kat sini ada mangkuk auto clutch baru, lepas tu auto shoe, lepas tu dia punya one way bearing, lepas tu ada clutch system daripada Tobaki eh. Kita menggunakan Kevlar clutch disc. Alright, dan spring clutch racing Tobaki dan top set gasket. Bawah dia tu ada gasket mangkuk clutch. Dan ni ada valve baru lah, valve baru dengan valve seal, ada oil filter. Dan sikit lagi kita akan buka dan buat dia punya engine ni guys. Alright, jom kita buka dulu. Alright gang, sekarang cover set dia kita dah pun buka. So kita nak buka dulu, aku nak drain minyak enjin dengan drain coolant dulu sebelum kita buka untuk bahagian top ni. Alright, jom. We'll be right back.
Okay guys, sekarang kita dah buka apa semua bahagian casing atas ni, dan ini bahagian kita punya sprocket timing cam. Kita dah kena buka dulu dia punya water pump tu. So sebelum kita boleh buka benda ni, kita kena marking dia ke arah top dead center TDC. Di mana marking ni mestilah selari dengan ni. Kita kena buka dulu dia punya crankshaft punya kat sini. Selarikan dulu marking baru kita buka, senang nanti kerja. Alright, jom. Nak piston dalam keadaan top kalau tak belaga dengan golf. Alright gang, sekarang ni kat situ marking dia kat sini, nak sama dengan ni. So bila korang tengok dekat bahagian sini, dia ada satu marking. Mana marking ni? Tak nampak pula. So aku try adjust dulu. Marking dekat belah bawah tu gang. Marking dekat belah bawah tu. Nampak? So tak ada apa masalah, kita buka macam biasa. Okay gang, macam korang tengok untuk dia punya bahagian head ni memang berkarbon gila. Alright, motor 12 tahun mana? 12 tahun. Kau tengok performa untuk blok original dengan head original memang tahan gila guys. So kepada korang yang spek modi-modi gila-gila tu, kenalah beringat. Kalau dah standard pun 12 tahun dah tahan gila, kalau korang yang spek modi, korang kena selalu servis. Tak kira lah apa-apa motor pun korang pakai, kedua servis. Okay, ni untuk dia punya bahagian H
head eh. Tengok, tak adalah teruk hitam sangat kan. Kau pakai minyak apa, Man? Minyak macam-macam campur. Tapi okeylah, macam rujak jugalah je. Alright. So, camp standard, Man eh? Camp standard. Dan sikit lagi kita akan cuci lah untuk head dia ni. Dan apa yang menariknya mengenaan dengan dia punya blok ni, guys. Okay, blok dia memang tak ada salah apalah. Memang licin cantik dia. Dah lalu kita buka ni. Kita buka untuk bahagian top dia. Kita tukar sekali lah piston dengan piston ring dia. Okay, untuk di bahagian piston dia ni eh. Okay, korang boleh tengok. Bahagian atas dia berkerak gila, guys. So, bahagian atas ni ada macam... makan lah kan. Makan dia punya bahagian atas ni. Kilat je. Bahagian bawah pun sama. Jadi aku drain tadi minyak enjin. Memang makan lah. Dia punya ni motor makan minyak enjin. Jadi apa yang aku buat lah, aku suggest pada customer. Maknanya dia punya piston ni kita wajib tukar lah. Sebab apa? Sebab dia punya bahagian oil ring ni dah tak lagi berfungsi ketat macam dulu. Okay, so makna dah halal-halal ni tukar piston ring sekali baru. Dan dia punya blok tak ada masalah, tak ada salah apa, kita boleh pakai balik. Jadi dia punya valve seal lah, macam aku cakap, valve seal pun antara penyumbang kepada makannya minyak hitam. Okay, so kita tukar sekali dah halal-halal kan kita buat. Dan lepas ni aku nak buat untuk bahagian ni, guys. Bahagian sistem clutch dia nak masuk daripada brand Tobaki eh. Tobaki clutch system dia. Dia punya auto clutch dia menggunakan original eh. Original Yamaha untuk dia punya mangkuk dengan auto shoe dia. Dan dia punya clutch plate je aku pakai sistem Tobaki dengan dia punya clutch racing. Okay, kepada korang yang baru tengok aku punya channel ni, korang jangan lupa klik subscribe, like dan komen. Aktifkan butang loceng untuk dapatkan info video terbaru. Okay, untuk motor ni aku pecahkan kepada dua tajuk lah. Okay, untuk clutch system ni kita akan buat video akan datang. Okay, so untuk kali ni aku nak buat dia punya bahagian top je. Okay. We'll be right back.
Okey geng, macam korang tengok untuk bahagian head ni, kalau korang jaga betul-betul minyak enjin apa semua, dia punya, korang boleh tengok dia punya valve seat dia tu memang cantik, dia tak berapa nak ada carbon lah. So tu kelebihan kalau orang jaga minyak enjin lah. Okey, korang tengok. So lepas ni untuk grind valve ni sekejap lah, ambil proses yang sekejap je. Dia punya proses dia sekejap je sebab dia punya carbon tak melekat banyak kat sini. So proses untuk kita buat grind valve ni sekejap lah sebab valve seat dia cantik lagi. Kalau intake lagilah cantik kan, kilat je lagi kan. So jom kita basuh dulu head ni dan kita buat grind valve. Okey, jom. Okey geng, kalau korang tengok untuk dia punya bahagian valve dia ni. Okey. Mana? Zoom lah sikit kamera, tolong bagi kerjasama. Okey, dia tak banyak carbon geng. Geng. So ni yang valve lama, kita ada valve baru, kita grind valve sekejap je proses dia. Okey, jom. Okay guys, sekarang ni motor dah pun siap. Alright, dah siap pasang. Untuk proses pemasangan apa semua, aku kehabisan bateri dan ni dah cas mula untuk handphone ni. Jadi inilah hasil dia. Okay, dah siap pasang, dah buat top set dan dah buat bahagian mangkuk clutch lah. So jom kita test untuk hidupkan dia guys. Okay geng, sekarang motor dah pun hidup. Alright, motor dah pun hidup. Jadi rasanya sikit lagi aku nak pasang untuk cover set motor ni lah. So tak ada apa dah. Okay. Okay geng, untuk video kali ni sampai sini je. Kepada korang yang baru tengok aku punya channel ni, korang jangan lupa klik subscribe, like dan komen. Aktifkan butang loceng untuk mendapatkan info video terbaru dalam aku punya channel ni. Rasanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.